Dua rumah dan dua motor milik warga di Kompleks Pasar Bolu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang padat penduduk, ludes dilalap si jago merah Kamis 2 Juli, picu kepanikan ribuan warga. Kepulan asap tebal yang terjadi di Kompleks Perumahan Padat Penduduk di Pasar Bolu, Toraja Utara ini membuat ribuan warga dan pedagang berlarian panik. Kobaran api begitu cepat membesar karena tiupan angin yang cukup kencang membuat dua rumah dan dua unit motor ludes terbakar. Warga yang berada di pemukiman padat penduduk tersebut berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya sebelum empat unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Toraja Utara tiba di lokasi. Sulitnya medan akibat padatnya bangunan rumah membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas damkar, pihak kepolisian dari Polres Toraja Utara bersama anggota TNI berjibaku memadamkan api. Saksi mata Jatmiko mengatakan, api bermula muncul dari rumah Hamsa, kemudian merembet ke rumah Erwin. Namun belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari keterangan yang dihimpun di lapangan diduga, api berasal dari kompor. Tim Jurnal TV melaporkan. Berapa unit rumah yang terbakar ini? Untuk sementara dua yang kita bisa selamatkan, satu dua. Satu dua. Jadi rumah yang terbakar pertama itu di sini. Untuk kebakarannya kami masih belum tahu. Nanti pihak Serse Polres sama Polsek yang menyidik. Yang jelas untuk sementara korban belum ada. Cuma rumah besar ini saja, satu dua. Dua rumah ya? Ya dua rumah karena begitu ada kebakaran dari pemadam juga sudah siap datang. Jadi seandainya nggak cepat kebakaran pihak pemadam nggak datang, mungkin habis. Oke? Ya. Jadi untuk sementara korban kita belum tahu, ya. Tapi yang jelas untuk sementara rumah yang sudah hangus dua rumah. Kalau penyebab kebakaran untuk sementara apa? Kita belum tahu. Nah, sementara kita mengamankan dulu. Kalau kita sudah aman nanti biar pihak Serse, pihak Intel dari Polres maupun Polsek yang untuk menyelidikinya. Oke?